Halo semua, salam sejahtera. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Bella Astila menangis raih Hari Wanita Sedunia dengan Suhada. Penyanyi Bella Astila tidak dapat menahan sebak sehingga menitiskan air mata ketika meraihkan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut hari ini bersama bekas istri kepada pelakon Hafiz Rosdi Nurul Suhada Matsukri. Menerusi perkongsian yang dimuat naik dalam Instagram miliknya, istri kepada penyanyi Alif Aziz itu dilihat meluangkan masa bersama Suhada di sebuah restoran dalam suasana penuh emosi. Selamat Hari Wanita Sedunia untuk semua wanita hebat dan cantik di luar sana. Teruskanlah menyinar bukan untuk hari ini tetapi setiap hari. Terutamanya kepada adik saya yang cantik Suhada, percayalah selepas hujan pasti akan ada pelangi, tulisnya. Dalam video penuh kesayuan itu, kelihatan Suhada tidak dapat menahan linangan air mata. Begitu juga dengan Bella apabila mereka berdua menangis sambil berpegangan tangan. Baik Bella maupun Suhada, beberapa kali mereka dilihat mengesat air mata menerusi rekaman video tersebut. Di penghujung video, kedua-dua wanita itu berpelukan sambil tersenyum, sekaligus membuktikan mereka berdua kuat melawan dugaan hidup masing-masing. Menjengah ke ruangan komen, ramai pengguna Instagram termasuk dalam kalangan selebriti turut berkongsi rasa duka apabila melihat keadaan Suhada gara-gara wajahnya yang berparut selepas dikasari bekas suaminya. Dayus, seorang lelaki yang berani berdepan dengan wanita yang lemah, komen seorang netizen. Semoga Suhada terus kuat dan menjadi wanita hebat selepas ini, kata seorang lagi pengguna Instagram. Jangan turutkan kesedihan yang hanya akan merosakkan diri. Anak-anak masih kecil, jaga kesehatan, terutama hormon. Bahagia pasti akan hadir, pujuk seorang lagi netizen. Terdahulu, industri seni hiburan tempatan dikejutkan dengan kemelut rumah tangga pelakon Hafiz Rosdi apabila didakwa berlaku curang bersama seorang wanita bernama Atira Yuhada. Kemelut rumah tangga memuncak apabila Hafiz dikatakan telah melepaskan talak satu terhadap Suhada menerusi panggilan telepon disaksikan oleh ahli keluarga wanita itu. Pada 2 Mac lalu, media sekali lagi dikejutkan apabila Suhada membuat laporan polis apabila mengalami kecederaan akibat ditumbuk sebanyak 3 kali pada bahagian muka sehingga terpaksa menerima 10 jahitan dan meninggalkan parut kekal pada wajahnya. Sekian info, terima kasih.